Pertembungan pembukaan AFC Champions League Elite 2024 antara Shanghai Port dan Johor Darul Ta'zim, JDT, dijangka berlangsung dalam situasi mencabar di tengah-tengah cuaca ekstrem akibat topan berbinca. Hujan lebat dan angin kencang yang melanda wilayah Shanghai berpotensi menjejaskan perlawanan serta keselamatan pemain dan penyokong. Adakah perlawanan akan ditangguhkan? Namun sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Aksi pembukaan AFC Champions League Elite ACLE antara kelab gergasi China, Shanghai Port dan wakil Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, dijangka berlangsung dalam situasi mencabar di Fudong Football Stadium pada jam 8 malam. Pertembungan berprestij ini bakal menguji kekuatan dua kelab, namun cabaran di luar padang mungkin menjadi faktor penentu ketika pemerintah China bersiap sedia menghadapi banjir besar akibat topan berbinca. Topan tersebut dijangka melanda wilayah Shanghai serta beberapa kawasan berdekatan seperti Jiangsu, Zhejiang dan Anhui, membawa bersama hujan lebat dan angin kencang. Topan berbinca dilaporkan akan menyebabkan curah hujan ekstrem di Shanghai yang mungkin menjejaskan pergerakan penyokong serta keadaan padang. Cuaca buruk ini juga berpotensi memaksa penundaan perlawanan jika keadaan semakin meruncing. Pihak berkuasa China sudah mengeluarkan amaran dan melaksanakan pelan kecemasan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Walaupun begitu, JDT tetap optimis untuk memberi tentangan sengit terhadap Shanghai Port, walaupun sedar akan kesulitan bermain dalam cuaca yang tidak menentu. Ketua jurulatih JDT, Hector Bidoglio, menyatakan bahawa pasukan sudah bersedia dari segi mental dan fizikal. Shanghai Port pula berkeyakinan untuk mempertahankan maruah di tempat sendiri, namun mereka juga bersedia menghadapi sebarang perubahan dalam jadual atau situasi yang mungkin timbul akibat cuaca buruk. Pihak pengurus pasukan menekankan kepentingan keselamatan pemain dan penyokong sebagai keutamaan utama. Perlawanan ini akan menjadi ujian besar kepada kedua-dua kelab, bukan sahaja dari segi taktikal, tetapi juga bagaimana mereka mengadaptasi diri dengan keadaan cuaca yang berbahaya. Topan berbinca terus menjadi perhatian utama, bukan sahaja kepada peminat bola sepak, tetapi juga kepada seluruh penduduk Shanghai yang bersiap sedia menghadapi impak bencana alam ini.